Masuk baru, wey. Bau, 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 bau. Suck a nigga dick. Dah start dah, memang dah start. Dah, dah start. Sabar. Asal pun dah. Adik gay tu. Belum je tak? Belum, belum. Macam tu tak apa lah, stand by lah. Ini nangis semua kan. Tengah. Habis. Habis. Baik. Kita start intro lagi, kita start intro lagi. Assalamualaikum, nama aku Andi. So, Andi kita bersama dengan Syazrul. So, hari ini bersamaan dengan 10 Ramadan. So, dah 10 Ramadan, dah 2 minggu kat ayat ni. Tak jumpa lagi Fatin eh. So, insyaAllah. Ada nak, dah. Ajong, patah balik Ajong. Ajong. Ini mau beli ikan. Saya mau beli ikan sama dia tapi dia lu tahulah, itu Cina. Itu Cina belajar bukan, motor. Bukan Cong, Kong. Pasal 2 tak ada interviewnya. Itu yang mak aku bising. Woman boy yang bro got the job. Aku tak dengar apa lho. Of course. Kau dengar semua? Dengar. Dengar.
Okey, kami di sini sabarlah kami. Janganlah dekat-dekat. Okey. Bagi next sekejap. Kami di sini nak main. Tak payahlah tutup flash. Tak, dia terus sangat. Tak payahlah pandang flash tu. Habis nak pandang mana? Pandanglah muka Syaz. Really nigga. Hati-hati, cakap dia budak. Dia ni tak hati. So cool. Korang-korang buat TikTok ni, wey. Wey. It was at this moment that he knew he fucked up. Janganlah sebut. Kalau aku nampak kau appear pakai kasut Vans sampai tak siap lah. Kalau kau beli lah. Perangai sial. Jadah pakai helmet dalam muka kita. Ha? Gerak, gerak, gerak. Dia punya malas tu. Sampai college pun pakai helmet lagi. Apa jadah kau ni? Tak tahu pula Amir ada jenama sendiri. Boki tak Amir. Hello, assalamualaikum Beta. Salam, ni siapa ni? Wei, kau lupa aku ke tu? Siapa tu? Wei, Afif. Wei, aku ni, aku member sekolah lu. Kau lupa, kita dulu sekolah SKK Abal. Lupa lah. Kenapa lah? Wei, Mike, kau lupa aku dulu. Bodoh siang kau ni. Aku sekejap lah suara ni. Siapa? Aku lah gila member lama kau. Bongok sen kau. Apa? Alah. Ah, tak apalah Afif. Kau kata apa? Orang tak sudi kan. Macam ni bunyi macam suara member Afif. Hari Raya Aidilfitri merupakan perayaan yang disambut oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Ikhwat al-kabirah. Hazal ada arba'ah ashtik. Eh, dia bukan kata nyatu ke ya? Aku tak cakap. Do ba 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 do do ba do 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 a do ba do ba do 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 ba do. Yeah. Yeah. Apa? Kenapa buat macam ni tu? Kenapa aku buat macam ni? Eh, kau tengok gambar ni dulu eh. Tadi. Kenapa aku buat macam ni aja? Aku dah angkat dah. Sampai tu dulu Syaz. Aku tengok dia rekod tau. Dia macam ni tau. Dia baring. Itu dia macam ni. Dia tak pun macam ni. Aku macam. Asal sangat. Asal sangat. Kau nak buat design pun. Tukar balik. Tadi. Kau kan nak buat editing, kau buat Aimi je. Macam ni lah. Macam ni lah kau. Bapak. Buka lagu ni. Resis bodoh. What the fuck. Aduh. Tak, mundian debat juga Rai. Dia yang ingat, dia yang tahu. Ketibaan. Apa yang nak jadi? Tahu ada.
kereta lagi. Ya, aku tak. Barai dulu. Barai. Kalau you guys berkaitan dengan broadcasting, dengan radio ke apa, of course, kebanyakan lima sepuluh nak kena gerak. Bangun-bangun datang ke benda tu. Oh, dengan pun ni. Oh, ini brother kita ni. Ha, ni dia jaga, ini bos digital kita. Zarul. Ha, Zarul. Okay, sekejap lagi ya. Jangan lupa. Alright. Jangan lupa. Jangan lupa. Racing Mak Rempit. Main aku shoulder tap kau. Haa, lega sikit. Ni, apa tu kan? Kau pergi apa tu? Kau pergi apa tu? Assalamualaikum, saya melaporkan dari berita berita. Usaha polis menggerakkan korps op santas khusus bagi membendung kegiatan jenayah berat disebabkan sebagai tindakan tepat. Menurut penganalisis jenayah, Dato' Ahmad Faris Abdul Halim, sejak dilancarkan minggu lalu, op santas ternyata mampu menggerakkan kes jenayah, terutama kes tembak. Disifatkan sebagai tindakan tepat. Menurut penganalisis jenayah Dato' Ahmad Faris Abdul Halim, sejak dilancarkan minggu lalu, ops santas nyata mampu menggerakkan kes jenayah, terutama kes tembak. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Pahang menyediakan 16 pangkalan hadapan di Jerantut, termasuk 6 di Mukim Ulu Tembiling. Pengarahnya, Sulhairi Zainul Abidin berkata, setiap kampung di Ulu Tembeling terdapat pangkalan hadapan yang menempatkan barangan makanan keperluan asas yang mampu digunakan antara 1 hingga 2 minggu. A family of 4 lost their home and belongings in a fire in Taman Desa Pelangi, Sungai Petani. The house was totally burned out. The victim were not injured but they lost almost everything. According to the neighborhood, they are planning to collect money in order to help the victim. Those who wish to donate can call Encik Hamzah bin Rahman at 04-412-3456. You can also bank in your donations to Maybank Berhad account number 2314-7000-4322. That's all from me. Stay tuned for more news updates only at 99.99 FM, Tasik FM. So today, we are going to be covering an extremely controversial topic for a forum discussion titled Should Cannabis Be Legalized in Malaysia? The presenter of news, nowadays the popular one is Raymond Goh. If you don't know Raymond, memang saya tak plan pun nak buat kelas untuk week 14 ni. Bang, nak tanya toilet kat mana? Dia dah 2 strike, geng. Dia nak teki. Oi. Seorang kena cadangkan nama orang tu. Faham tak? Dress tapi hitam. Aku tak kisah. Itu kalau kontrak aku kata ada orang ikut kira kat dalam masalah. Lagi pisang. Lagi pisang lah. Tak seorang kena isi minyak dulu. Minyak pun tinggal sikit. Tersinggul dulu. Asalnya aku nampak dia. Aku nampak tangan dia. Lagi. Oh, ya. Tapi Aino tak buat atas. Betul tu buat tangan dia tu. Kan? Tak siap.
Guys, yeah, sesi sok menyuap daripada Farish. So Farish dah mastermind. Tak ada perayaan dah kan? Tak ada perayaan dah. Mantap. Nombor cantik sel. Beria sel. Apa benda? Oh. Tak, sebab 2-3 hari ni dia asyik tanya aku suka baca buku apa. Ah shit. Aku ni senang untuk mempredik orang. Tak, confirm aku belajar talib ni. Ada SMR lah. Buka je. Oh, buka lah. SMR sangat lah. Buka satu bye. Itu yang lama. Many months later. Oh, lama. Patut weh. Abu Baida lah siap. Aku ni aku suka sebab penulis apa? Kata favorite aku Abdullah Tek Talib. Banyak dalam, dah. Terempat dalam sebab. Oh, banyak dah buku dia kat rumah. Bukan dia dalam berbelas-belas juga. Ya, terima kasih. Ini Farish. Farish. Farish eh? Farish. Yeah. Okay. Yang nanti ni. Bulat muka dia. Okay. Buka lagu rumah singgah. Jika memang ini tak ada harapan. Ni dah bersama? Sila. Dah berada Akila. Ya. Ya. Goncang-goncang. Goncang-goncang. Betul, betul. Kalau betul aku dah keluar kan. Oi. Oi, ai. Oi, eh Black Adam. Wah. Ada button. Kan serius ah. Oh, lah. Tak, aku akan sangka apa itu. Tak. Boleh rekam video? Boleh. Pada nak shoot boleh tu. Sebagai videographer yang berjaya. Adik, tak tanya kenapa Akila pilih Black Adam tu? Sebab aku hitam ke? Bukan. Sebab apa? Kenapa hening dia? Wah. Damn. So ini signature Black Adam. Kening. Mana? Oh yeah. Kan Borok suka buat kening. Oh, kau suka. Kan ni kena reject punya produk ni. So yang dia punya kening lebih tu. Cuba tunjuk sikit. Sebab kening dia kata. Tapi aku pun kasi aku akan sangkut kat Black Boom. Tahu nanti yang ni kita. Aku nak komen. Ha? Main dengan batu. Aku main dengan batu. Tak main dengan Pak Gila. Ya, aku letak dekat ni lah, tempat kamera lah, tempat kamera. Oh, kamera. Ha, sejajar dengan semua wanita main. Ya, main. Ya. Terima kasih. Salam. Oh. Tak ikut pula salam. Salam balik. Oi. Oh, damn. Bro. Don, untuk sini. Tak, jadi aku baru habis ride sebenarnya. Sekarang pukul 4, aku nak kerja pukul 5 sebab aku dah kena check out, aku nak hantar kursi. Dan untuk aku punya staycation dekat sini selama 4 bulan selama satu sem. So kalau korang semua nak tahu macam mana 51, macam ni 51. Sini keadaan dia. Dua orang je satu bilik. Dah tu je lah kan, kalau korang cari konten apa 51 macam mana kan, dah tu je lah. Semua dah kemas, tak ada apa. Kosong dah. Dia memang betul-betul kosong lah, tak tengok selat tak tengok lah kan. Kosong, dah kosong. Thank you 1311 for the memories.
Tapi near miss lah, okay, dalam mesti kalau kereta kita bawa motor ke, kita rasa macam out of control kereta kita. Pernah rasa macam tadi tu bukan adik saya? Tiba eh.